Bismillah, ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi umman wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara <coughs> kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita uji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi Wasallam, Tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat Az-Zukhruf mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke delapannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Surat ini diawali dengan huruf yang terpotong-potong Yang mana beberapa surat di dalam Al-Quran pun Demikian diawali dengan huruf yang terpotong-potong Seperti Alif Lamim, Alif Lamro juga Toha, Yasi dan diantaranya juga Hamim. Yang semuanya itu tidak ada yang mengetahui maknanya ataupun maksudnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang esa. Namun sudah pasti ayat yang Allah firmankan mengandung hikmah dan mengandung Pelajaran bagi kita. Kemudian, alkitabil mubin demi alkitab Al Quran yang al mubin menjelaskan menerangkan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, yang sehingga kita umat manusia bisa memahaminya dengan tepat dan dengan benar dan kemudian bisa mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Al-Quran yang Allah bersumpah dalam hal ini dengan kitabnya yang agung, kitabnya yang mulia, yang begitu menjelaskan tentang berbagai masalah kehidupan untuk kita umat manusia ini sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup untuk kita semuanya. Inna ja'alnahu sesungguhnya kami Allah telah menjadikannya Al-Qur'an tersebut yaitu Qur'an dan arabia bacaan yang berbahasa Arab karena Nabi SAW, seorang rasul yang Allah utus, kelahiran dari Mekah, orang Arab berbahasa Arab, maka Qurannya pun Allah turunkan kepada beliau dengan menggunakan bahasa Arab, bahkan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang gamblang dan bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling mudah dan paling yakni istilahnya baku ya dan sangat indah baik sisi tulisannya maupun sisi bacaannya dan Al-Qur'an juga mengandung hikmah-hikmah yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun dan kitab apapun. Allah jadikan Al-Qur'an ini dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas yang fasih. La'allakum ta'qilun agar kalian semua berakal atau memahami mengerti dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Yang sehingga akan mudah untuk diikuti petunjuk-petunjuknya, dan dilaksanakan apa yang menjadi tuntutannya. Itulah makna daripada agar kalian semua berakal. Betapa luar biasanya Al-Quran ini. Bahkan banyak anak yang masih kecil usianya sudah bisa menghafal Qur'an bahkan 30 juz. Allah jadikan Al-Qur'an ini sangat mudah. Dan sungguh kami Allah telah menyajikan Al-Qur'an ini mudah. Mudah untuk dibaca Mudah untuk dipelajari, difahami Dan bahkan mudah untuk diamalkan Atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Fahal memudakir maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Terhadap Al-Quran Mengambil dan menggali Hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu Ternyata banyak manusia yang tidak peduli terhadap Al-Quran, padahal Al-Quran begitu sangat banyak mengandung hikmah, mengandung ilmu, sangat indah, dan berbagai macam kemaslahatan akan kita dapatkan dari Al-Quran tersebut. Namun, sayang, banyak manusia banyak di antara kita yang tidak peduli sama sekali terhadap Al-Quran. Sampai-sampai Allah katakan, Wa dan sesungguhnya dia Al-Quran itu, Fi umil kitab, berada di dalam induk Al-Kitab, yaitu lauh mahfud. Di sanalah Al-Quran berada. Lauh mahfud adalah kitab yang sangat agung, yang ada di, Ladainah di sisi kami kata Allah di sisi Allah subhanahu wa taala la aliyun sungguh amat sangat luhur amat sangat tinggi kemuliaannya dan nilainya yang luar biasa lagi pula hakim yang mengandung hikmah hikmah yang sangat banyak itulah Al Quran yang ada di dalam kitab lauh mahfud suatu kitab induk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan keberadaan dan kemuliaan Al-Qur'an ini yang semestinya kita umat manusia bersyukur kepada Allah dan sangat mencintai Al-Qur'an, mengimani Al-Qur'an dan terus berupaya untuk bagaimana ya kepedulian dan perhatian kita terhadap Al-Quran dengan rajin membacanya, semangat untuk mentadaburi isi kandungannya dan bahkan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu semestinya. zikra sofha. Maka apakah kami Allah akan berhenti ya atau meninggalkan angkum terhadap kalian az yaitu peringatan yang berupa Al-Qur'an ini Sofhan ai karena berpaling dari kalian tentu tidak Allah akan terus Menurunkan Al-Quran tersebut sampai sempurna untuk menjadi hujah dan tegaknya hujah atas kalian semua, sehingga kalian tidak lagi bisa berkelit, tidak lagi bisa beralasan kalau kalian berpaling dari Al-Quran tersebut. Angkung tum kaum musrifin Ataukah kalian adalah kaum yang melampaui batas Kaum yang keterlaluan Yang sama sekali tidak peduli terhadap Al-Quran Bahkan senang untuk menyimpang dan mendustakan kebenaran Al-Quran. Bahkan kalian tega memusuhi orang-orang yang beriman, yang mengapa, mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Wakam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Wakam dan berapa banyak kata Allah. Arsalna, kami Allah telah mengutus min nabi'in dari Nabi Fil awwalin pada umat-umat terdahulu yang lebih awal daripada kita. Allah sudah banyak mengutus para nabi, para rasul, untuk mengingatkan umat manusia sebelum kita. Namun sayang para rasul para nabi yang Allah utus itu membawa kebenaran membawa kitab menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi kata Allah wa mayatihim dan tidaklah datang kepada mereka para nabi tersebut min nabiyyin ini dari para nabi tersebut illa melainkan kanu adalah mereka bihi terhadap nabi atau rasul yang Allah utus tadi di tengah-tengah mereka yastaziun mereka memperolok-olok menghina melecehkan menista meremehkan nabi atau rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka itu tidak peduli dengan apa yang disampaikan dari dakwah para nabi dan para rasul tersebut Bahkan mereka memperolok-oloknya, menghinaknya, melecehkannya, menistanya. Betapa kurang ajarnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap para rasul, para nabi, terhadap kitab yang Allah turunkan. Tidak ada sama sekali penghormatan, pemuliaan, apalagi kecintaan dan keimanan. maka luar biasa. Oleh karenanya, dengan sebab itu, kata Allah, Fahlakna, maka kami Allah binasakan asyadda minhum badsyak. yang lebih hebat, lebih kuat daripada mereka, orang-orang kafir Mekah tersebut, daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Terutama orang-orang kafir Quraisy, batsya dalam hal kekuatan. Umat-umat terdahulu yang lebih hebat, lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu mereka jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih banyak personilnya, dan lebih mutakhir kehebatannya. Jika dibanding dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, namun kami Allah telah membinasakan mereka semua itu kata Allah. Ya tentunya hendaklah menjadi pelajaran bagi kaum dan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW jangan sampai berbuat kecongkakan dan kesombongan sewenang-wenang melampaui batas memusuhi Rasulullah SAW dan mendustakannya, memperolok-oloknya, menghinaknya. Jangan sampai umat ini akan bernasib seperti umat terdahulu yang telah Allah binasakan mereka itu. Wa masalul awalin wa dan telah berlalu masalul awalin permisalan fakta dan kenyataan yang telah Allah timpahkan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka dari itu jadikanlah pelajaran. Jangan sampai umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbuat kekafiran, kesyirikan, kesesatan, kesewenang-wenangan yang kemudian mendustakan kebenaran. Tidak mau menerima dakwahnya dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan lebih senang mereka memilih untuk menjadi musuh-musuhnya, selalu memperolok-olok dan menghinaknya. menghina Rasulullah SAW, dan terus berusaha membuat makar-makar kejahatan, dan bahkan ingin membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini Allah ingatkan, hendaklah kita mengambil hikmah dan pelajaran apa yang Allah kisahkan dan Allah ceritakan tersebut dari nasib umat-umat terdahulu yang kafir yang menentang para rasulnya yang memusuhi para nabinya maka Allah timpahkan dan Allah binasakan mereka dengan azab yang sangat mengerikan ada yang Allah tenggelamkan dalam lautan ada yang Allah tenggelamkan dengan banjir yang sangat dahsyat menenggelamkan gunung ada yang Allah balikkan buminya yang tadinya di atas menjadi di bawah yang tadinya di bawah menjadi di atas Allah balikkan bumi mereka juga Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi atau Allah kirim angin yang sangat kencang, atau berupa azab-azab yang lain yang semuanya itu sangat mengerikan dan cukup untuk membinasakan dari umat-umat yang durhaka yang membangkang terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan terhadap kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Demikian semoga kita menjadi hamba Allah yang taat, yang beriman, yang bertakwa, yang mencintai Al-Qur'an dan mengimaninya yang sehingga kita semangat untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, setiap saat, kemudian terus ya berjuang untuk bisa memahami dan mengkaji Mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Bahkan berupaya dengan sekuat tenaga. Untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah manusia pilihan Allah. Manusia yang dimuliakan oleh Allah. Yang akan selamat dari neraka. Dan masuk surga. Semoga kita salah satu dari mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Allahudara'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi al wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 94,3 FM Kita Radio